ini Zara pernah ajarin teman-teman cara membuat tandu. Nah, ini bahan-bahan untuk membuat tandu. Ini tali kur atau biasa kalian cari di online, tali pramuka. Dan kedua yang pastinya tongkat. Terserah kalian mau pakai tongkat kayu atau tongkat bambu. Oke, sekarang langsung kita mulai ya. Pertama, kita bakal pakai simpul pangkal. Caranya kita kayak gini. Habis itu kita taruh dalam. Dalam yang kiri. Habis itu kita bikin angka X. Kita ambil. Set. Dan. Lakukan hal yang sama di tongkat satunya. Di sini kita butuh dua tali ya. Tali satunya di sini, tali satunya di sini. Caranya masih sama, kita pakai simpul pangkal. Setelah itu kita pegang kayak gini talinya dua-duanya. Sekarang bisa kita tuker tapi dua kali ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan simpul jangkar. Caranya seperti ini. Ini kita ditaruh tengah dulu biar pas, kanan sama kiri. Sekarang kita bikin simpul jangkar. Let's go. Untuk lebar tandunya bebas ya teman-teman, sesuai ukuran teman kalian. Nah, sekarang kita teruskan dengan simpul jangkar ya, sampai selesai. Udah hampir sampai ujung, sekarang kita bakal pakai simpul pangkal. Jadi diawali sama simpul pangkal, habis simpul jangkar, sampai panjang, habis simpul pangkal lagi. Udah selesai. Sakura, Kenzo ya sini. Sakura coba naik ya, Kenzo bantuin kangkat ya. Let's go. Siap? Satu, dua. Kenzo agak ke situ tangannya, agak nah. Baby wajahnya. Ah! Nah teman-teman berhasil, nyaman gak Sakura? Sakura, gimana tadi naik tandunya, enak nggak? Enak. Oke teman-teman, itu dia video Zara Harni. Bye-bye, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa coba di rumah ya teman-teman.